Sini. Pernikahan ini batal. Bayangkan, Ma. Sekarang kita harus memberi jaminan kesejahteraan pada Andini kalau-kalau Dava berpaling pada perempuan lain. Mereka meminta mahar 2 miliar. Pak Salman, Bapak terima persyaratan itu atau tidak? Cuma itu. Cukup, Om. Saya minta Om keluar dari rumah saya. Layla. Aku nggak masalah dengan uang 2 miliar itu. Aku akan menyerahkan hidupku, cintaku, bahkan uang 2 miliar itu buat Andini. Terima kasih, Dava. Tapi keluarga kami tidak membutuhkan hal itu. Kalaupun kamu mau membayar mahar itu, semuanya itu hanya mempermalukan keluarga kami. Karena cinta Andini ke kamu tidak bergaransi. Dan Om Salman, sekali lagi, kami tidak memerlukan mahar. Tapi biarkanlah Allah yang menjaga cinta Andini dan Dava. Dan kami dari keluarga besar, seandainya pun meminta mahar kepada keluarga Anda, cukup 1 rupiah saja. Bu, kabarnya buruk, Bu. Mas Dava sama keluarga dan tamunya itu menderita sakit perut yang parah, Bu. Layla, di sini nggak ada orang yang bisa ngobati secara alternatif. Ya, aku tahu. Dokter pasti jauh. Nggak mungkin, dan itu pasti akan membutuhkan waktu. Sekarang bagaimana solusi yang terbaik? Please. Ya Allah. Layla. Jangan sampai pernikahan Andini batal. Layla, aku jangan, aku gak mungkin mengecewakan Andini. Aku gak mungkin. Aku gak mungkin. Layla. Layla, kamu tenangin diri kamu. Istighfar, istighfar. Tapi pernikahan ini gak boleh batal, kan? Ya, aku tahu, aku tahu. Enggak. Atau Layla, atau mungkin kamu bisa ngeracik ramuan tradisional yang bisa ngebantu mereka. Jamuan atau apalah. Layla, pikir. Aku tahu kamu bisa. Iya.
Aku tahu, Edi. Aku tahu. Kamu ikut aku sekarang. Kenapa semuanya harus terjadi, ya Allah? Padahal besok kita hari pernikahan aku. Aku gak mau gara-gara permasalahan ini pernikahan aku jadi batal. Aku gak mau. Andini, kamu jangan nangis terus. Percaya sama aku. Laila pasti bisa menyelesaikan ini dengan baik. Ya? Mira benar, Andini. Sebaiknya sekarang kita berdoa saja. Insya Allah segala persoalan pasti ada jalan keluarnya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Laila. Laila, Laila, gimana keadaan mereka? Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Mama nggak perlu khawatir. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa terselesaikan ya, Ma. Bu, Bu Syarifah, Ibu ingat nggak waktu itu kita lagi tamasya? Laila kan sakit perut, Bu. Ibu bikinin jamu buat Laila. Dan alhamdulillah sakit perut Laila jadi hilang. Ingat kan, Bu? Bisa. Alhamdulillah, sekarang kita secepatnya berangkat ke villa, Bu. Jangan lupa ya, Bu, bahan-bahan buat bikin jamu. Buat apa kamu datang ke sini? Hah? Sudah cukup yang kami alami ini. Saya mohon, Om. Om jangan pergi, Om. Kasih kesempatan buat keluargaku, Om. Karena kedatangan saya di sini membawa obat. Siapa tahu sakit perut Om bisa sembuh maupun keluarga yang lain. Saya mohon, Om. Kami tidak mau tinggal di sini lagi. Kami ini butuh perawatan dokter. Dafa, tolong aku. Aku mohon. Jangan bawa keluargamu pergi dari sini. Kasih kesempatan buat keluarga kami. Semua yang terjadi di sini bukan kehendak kami. Bukan rencana kami. Kami ingin memberikan yang terbaik buat keluargamu, Dafa. Cuma kamu satu-satunya orang yang bisa nolong aku. Aku mohon jangan pergi. Kasih kesempatan buat keluarga aku, Dafa. Aku minta waktu beberapa menit aja. Aku mohon. Kalaupun memang keluarga kamu gak sehat, gak sembuh, kamu dan keluarga kamu silakan pergi. Papa, Ma, Sas, kita masuk ke dalam. Biar kita diobati. Siapa tahu bisa. Ah, ayo, Pa. Ma. Makasih, Dafa.
makasih banget. Kamu tahu, ini sangat berarti buat aku dan keluargaku. Sekali lagi, makasih. Makasih, ya Allah. Mana ya? Kok belum pulang-pulang juga? Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sana? Rifat, aku takut, Rifat. Apakah semua anak gadisku tidak akan pernah menikah seumur hidupnya? Jamu buat kamu. Aku mengucapkan terima kasih. Kamu udah bantuin aku. Syukurlah. Sepertinya ramuan ini bisa membantu. Iya, insya Allah. Aku ke belakang dulu. Iya. Nuangin lagi. Gimana? Kamu udah baik, kan? Layla, asal kamu tahu. Aku akan melakukan apapun demi kamu. Apapun. Ya Allah, makasih, Kak. Makasih. Aku sayang banget sama Kakak. Aku sayang banget sama Kakak. Kita berhasil, Pak. Suasana rumah itu sama seperti ketika Mas Rasid meninggal. Sedih dan berkabung. Rasanya besok tidak akan ada lagi pernikahan Andini. Papa kan sudah bilang bahwa Papa akan bisa menggagalkan acara itu. Papa sama Mama hebat. Sekarang aku yakin. Nggak ada satu orang pun yang bisa menyelamatkan keluarganya Lela lagi. Bahkan Dava sekalipun. Ya Allah, ya Rabbi. Engkau Maha Besar, Engkau Maha Pengasih. Hanya kepada-Mulah hamba menyembah dan hanya kepada-Mulah hamba memohon pertolongan, ya Allah. Hamba mohon, ampunilah segala dosa-dosa hamba dan anak-anak hamba, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk acara pernikahan anak hamba Andini. Hindarkanlah segala bala dari kehidupan keluarga hamba, ya Allah. Hamba juga mohon, ya Allah, sembuhkanlah keluarga Dava yang saat ini sedang sakit, ya Allah. Hindarkanlah rasa malu dari keluarga hamba, ya Allah. Hamba percaya, ya Allah, bahwa Engkau Maha mendengar. Engkau pasti
pasti akan memberi pertolongan pada keluarga hamba, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih untuk segala hal yang terbaik yang kau berikan pada hamba dan keluarga hamba. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu, gimana Bu? Kondisi anaknya udah membaik kan? Syukurlah. Kalau bisa nanti diminum lagi. Alhamdulillah. Semuanya udah baik-baik aja. Udah gak ada yang sakit perut, yang muntah-muntah. Ya, Pak? Iya. Laila, kamu memang perempuan hebat. Kamu bisa mengatasi semua masalah dengan cepat. Aku salut sama kamu. Bu, nanti sampai rumah, jamunya tetap harus diminumkan lagi ya, Bu. Biar cepat sembuh. Iya. Padahal tadi makanannya itu enak loh. Tapi kok bisa jadi begini ya? Atau jangan-jangan ada seseorang yang menyimpan sesuatu dalam makanan itu? Jangan-jangan... Ma. Tolong cek, ya. Pastikan semuanya beres semua, ya. Pasti, pasti, Pak. Jangan sampai memalukan calon besan. Laila? Ya, Om. Jangan-jangan ya, ini perbuatan paman dan bibi kamu. Kan tadi siang mereka datang kemari. Kayaknya mereka masuk ke dapur. Pasti mereka meletakkan sesuatu dalam makanan-makanan itu. Aduh, maaf ya Om sebelumnya. Karena memang Om sama Tante Akbar tidak memberitahukan kepada kami. Mereka tidak pamit sama kami, Om. Tapi kalau hal itu benar-benar terjadi, aduh, saya jadi nggak enak, Om. Atas nama keluarga kami minta maaf ya, Om. Mereka benar-benar keterlaluan. Mulai sekarang kita harus lebih berhati-hati sama mereka. Mereka itu sangat berbahaya. Mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka. Masya Allah. Benar-benar ya mereka itu. Alhamdulillah sekarang kita semua udah sehat. Coba kalau sampai ada apa-apa. Keterlaluan. Laila, kalau papa kamu masih hidup, pasti dia bangga sama kamu. Karena kamu menolong kita semua. Terima kasih ya. Sama-sama, Om. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Om juga harus bangga punya anak seperti Dava. Karena Dava memberikan kesempatan kepada kami untuk mengobati sakit perut Om dan keluarga. Sekali lagi terima kasih, Om. Gimana, Nak? Gimana keadaan mereka di sana? Kak, gimana? Gimana keadaan di sana, Kak? Jawab! Gimana? Andini, kakak sayang sama kamu. Kakak gak akan pernah membiarkan kamu menangis lagi. Kakak pernah berjanji itu sama kamu, kan? Semuanya baik-baik aja. Semuanya bisa diatasi, sayang. Bi Fatimah, Bu Syarifah, Mira, Laila boleh minta tolong, kan? Antarkan Andini ke kamar. Kamu harus siap-siap. Besok pernikahan kamu. Kamu harus kelihatan cantik. Kamu harus masuk kamar sekarang, ya? Ya Allah, makasih, Kak. Makasih. Aku sayang banget sama kakak. Aku sayang banget sama kakak. Gue, lihat gue lagi pada ngapain. Lihat. Iya, ini juga gue. Apa yang kamu lihat? Cepetan lihat.
Sabar sih. Lihat dong. Cepet. Kepada ngapain, Bo? Aduh. Ayo bangun. Gimana sih, bangun? Lihat. Gimana sih? Lagi-lagi naik. Yep. Wah, naik. Ayo, lihat lagi di dalam ada apa? Cepet. Tuh. Andini. Mereka kayak bawa Andini ke kamar. Kayaknya pernikahannya tetap berlanjut deh. Soalnya mereka itu kelihatan bahagia banget. Aduh, sial. Apa? Ini nggak mungkin terjadi. Coba lihat lagi yang benar. Lihat lagi. Bu, percayakan, Allah sudah menolong kita. Nah, Layla sudah menyelesaikan permasalahan yang selama ini kita hadapi. Benar. Layla bukan sekedar anak gadisku. Tapi dia juga adalah anak laki-lakiku. Apa yang kamu lihat? Ya. Kenapa sih nggak apa-apa aja yang naik sini? Buruan lihat lagi pada ngapain. Jangan berisik, nanti ketahuan. Coba lihat lagi. Apa? Layla. Woi, ngapain kamu pakai ngintip? Teguh. Kamu ingin tahu pernikahan adikku jadi atau tidak? Teguh. Wahai saudara sepupuku yang jahat. Usaha kalian untuk menggagalkan pernikahan Andini tidak akan pernah berhasil. Teguh. Sampaikan sama papa dan mama kamu. Sebelum kalian merencanakan yang jahat untuk mempermalukan keluargaku, dengar baik-baik ya. Pernikahan Andini dan Dava akan tetap berlangsung. Dan aku, Layla Rashid, tidak akan pernah membiarkan hal yang jahat datang buat keluargaku. Terutama kalian tidak akan pernah berhasil membuat semua itu. Banget si Layla itu nantang kita. Dia pikir dia itu siapa? Hah? Dia pikir kita takut dengan gertakan sambelnya dia itu? Si Mama tuh juga sebel, Pak. Kenapa kita ini gagal lagi? Tidak berhasil menggagalkan pernikahan Andini. Mereka pasti sekarang sedang mempersiapkan acara siraman. Dimulai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini insya Allah kita akan mengadakan upacara siraman putri kami Andini
di mana Andini besok akan melangsungkan upacara pernikahannya. Dan mudah-mudahan dengan acara siraman ini, Andini siap melangkah untuk menuju mahligai rumah tangga. Amin. Nak, siap, Nak? Insya Allah, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu aku pernah berharap kalau suatu hari nanti aku dan Laila akan menjalani ritual ini. Tapi siapa yang tahu suratan nasib yang tertulis malah sebaliknya. Aku akan menikah dengan orang lain. Bukan dengan Laila, tapi dengan adiknya. Ini terakhir kalinya aku memandikan adikku. Mulai besok, dia akan menjadi milik suaminya. Ini pasti air tambahan siraman. Ulat-ulat bulu ini akan membuat badan Andini merah-merah dan bentol-bentol. Dan besok, pernikahan Andini akan menjadi bencana. Mir, airnya udah mau habis. Mendingan aku ambil air dulu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Tante ini sebenarnya orangnya seperti apa sih? Tante tega banget. Tante senang ya kalau melihat orang lain menderita. Tante, Laila jadi paham siapa Tante sebenarnya. Tante sanggup merendahkan diri Tante untuk mendapatkan sesuatu yang Tante mau. Iya kan? Tapi Tante, jangan sampai Tante merendahkan diri dengan terlalu hina seperti ini. Andini ponakan Tante. Kami keluarga Tante. Tante, sampai kapanpun dengan cara merendahkan diri Tante ini sangat hina sekali di mata Allah. Kak Dava sepertinya lagi mikirin sesuatu. Apa dia masih mikirin Laila ya?
apaan sih? Udah dong, jangan baca koran terus, tolong, Pak. Aduh, Mama gatel nih, tolong. Mama sih nggak dengar omongan Papa. Papa kan sudah bilang, jangan bertindak sendiri-sendiri. Ini akibatnya. Aduh, jangan bawel deh, Pak, ini nih. Gatel nih, Pak. Dafa, baiknya kamu nemuin Bu Siti deh. Tanya, bagaimana nih prosesi pernikahannya berlangsung? Kita ini kan nggak tahu adat di sini. Baiknya nanya, supaya ya nggak ada salah paham gitu. Apa ini gimana sih? Dafa sama Andini itu kan lagi dipingit, jadi mereka itu nggak boleh ketemu. Kalau Papa ada yang mau ditanyain, Papa aja yang kesana ya. Papa capek. Lagi pula kan Papa tuh harus nemenin keluarga kita di sini. Dafa aja yang pergi nggak apa-apa kan. Paling-paling si Andini juga ada di kamar. Mereka nggak akan ketemu. Ya, ini kan nggak melanggar aturan. Ma, Andini, pasti Andini akan menjadi pengantin yang paling cantik yang sudah ada. Ya kan, ibu-ibu? Soalnya, kalau Laila mikir, kamu memang sangat cantik, sayang. Suamimu pasti beruntung mendapatkan kamu. Udah cantik, baik, soleha lagi. Ya, Bu, ya? Amin. Adisa cantik kan, Bu? Amin. Dan pastinya ini momen spesial buat Andini. Karena apa? Karena kakak berharap menjadikan momen yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidup kamu, sayang. Terutama mama, kakak, dan kamu. Kita bahagia. Bahagia banget. Peluk kakak dong. Jadi ini kelakuan anak kamu, ya? Yang katanya perempuan suci, tapi ternyata menari-nari, bercoget-coget hanya untuk menarik perhatian calon suami adiknya sendiri. Aku baru aja datang. Pernikahan adik kamu, kita harus bersenang-senang, yuk. Aduh, Mira, kamu jangan aneh-aneh deh. Laila, gak apa-apa. Ayo gabung ke sana. Gak ada salahnya kok kalau kita mengekspresikan kegembiraan kita. Ayo, yuk. Ayo. Senangnya hati ini menanti, dia yang baik ke hatimu, Laila. Senangnya hati.
Ngapain kamu? Hah? Oh, jadi ini kelakuan anak kamu. Iya. Yang katanya perempuan suci, tapi ternyata menari-nari, berjoget-joget hanya untuk menarik perhatian calon suami adiknya sendiri. Bukan begitu. Aku baru aja datang. Ini bukan persoalan kamu, Dafa. Tapi ini persoalan kehormatan keluarga kami. Mbak, seharusnya Mbak mengingatkan Lela agar dia menjaga kehormatannya. Bukan memalukan seperti ini. Pak Akbar, Allah tidak pernah melarang umatnya untuk mengekspresikan kegembiraannya. Tapi Allah melarang umatnya untuk merasa dengki dan iri untuk kegembiraan orang lain, Pak. Dafa, tolong nak. Kamu gak usah pikirkan perkataannya Om Akbar tadi ya. Dia memang seperti itu. Aku tahu kok, Tante. Tante gak usah khawatir. Aduh, udah kerudung gak dirapiin lagi. Tapi ngapain aku harus lari? Aduh, harusnya aku nggak perlu lari. Mira, Ibu Syarifah, dan yang lainnya pasti punya pikiran yang aneh-aneh tentang aku. Mereka bilang aku masih punya perasaan sama Dafa. Aduh, lagian ngapain pakai goyang-goyang kayak begitu? Harusnya aku nggak perlu kepancing sama omongan mereka. Aduh, Om Akbar lagi keterlaluan banget. Aku harusnya bisa hadapi dia, bukan malah lari. Kan dikira aku perempuan munafik, dikira aku nggak bisa menghadapi suatu masalah. Aduh, aku udah malu. Ya Allah, aku harus seperti apa? Aku harus gimana? Lela, kamu gak usah mikirin Om Akbar. Ibu Syarifah udah menanganinya tadi. Iya, terima kasih Ibu. Tapi bukan apa, Mir. Ibu Syarifah, aku malu. Aku malu banget sama Dafa. Dan aku juga malu sama yang lainnya. Nah, kamu tenang aja ya. Tadi waktu Kak Laila ketemu sama Kak Dafa, kok Kak Laila masuk ke kamar ya, Bi? Apa mungkin Kak Laila itu masih cinta sama Kak Dafa? Nah, apa kamu nggak lihat bagaimana cara kakak kamu itu mengatur, bekerja, dan menyelamatkan pernikahan ini? Sejak awal Mas Dafa itu melamar kamu, nak, dia itu sudah mengabdikan diri demi kebahagiaan kamu. Dia rela melakukan apapun asal kamu bahagia. Om Akbar, secara tiba-tiba, Ibu tahu kan Om Akbar seperti apa dengan keluarga Laila? Mir, Dafa adalah adik ipar aku sekarang. Tapi aku, kenapa aku jadi nervous? Kenapa? Aku nggak tahu aku harus bagaimana, Bu. Laila harus bagaimana, Bu? Kalau kamu seperti ini,
Om Akbar akan merasa menang. Jangan biarin dia dapetin semua yang dia inginkan. Jangan, Layla. Mira benar, Layla. Mira benar. Kamu harus kuat dan jangan terpengaruh. Yang terpenting sekarang adalah pernikahan Andini dan kebahagiaan keluarga kamu. Ya? Iya, Bu. Itu memang yang Layla harapkan. Aku tahu. Papa pasti habis dari rumah Layla dan papa pasti kecewa atas apa yang udah terjadi di sana. Ya kan? Aku juga kesel, Pak. Selama ini rencana kita untuk menggagalkan pernikahan itu selalu aja gagal. Tapi kalau mereka pikir mereka itu jauh lebih pintar daripada kita, mereka salah. Maksud kamu? Aku punya rencana buat mereka. Mau kemana sih udah rapi begitu? Sekarang Mama ganti baju yang rapi. Kita akan menghadiri pernikahan keponakan kita. Papa bercanda ya? Ngapain kita datang ke pernikahan konyol itu? Kita kan gak diundang, Pak. Kalau Mama tidak datang, Mama tidak akan melihat kehancuran keluarga Layla. Apa, Pak? Papa punya rencana baru. Masih kepikiran kejadian semalam. Aku belum tenang karena aku belum dapat kesempatan untuk bicara sama Kak Layla. Ya Allah, anak Mama cantik sekali. Andini, rasanya Mama nggak percaya. Perasaan Mama baru kemarin, kamu Mama gendong-gendong, Mama timang-timang, Mama suapin, tapi sekarang anak Mama ini udah mau nikah. Sebentar lagi kamu menjadi seorang istri. Rasanya waktu cepat sekali berlalu ya. Mama jangan nangis dong, aku jadi sedih juga. Mama nangis karena Mama bahagia anak Mama mau nikah. Mama seneng banget. Kak Layla kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan sih? Kamu tahu nggak? Kakak kamu itu orang yang paling sibuk ngurusin semua keperluan pernikahan kamu. Dia sangat bahagia dan semangat ngurusnya. Iya, Ma. Aku pastiin Om Akbar, Tante Tias, dan Teguh gak akan ada di sekitar sini. Supaya mereka gak mengganggu acara pernikahan Andini. Aku gak mau mereka ngacauin acara pernikahan ini. Kak Layla. Ya, sayang. Andini cantik banget nih pakai baju pengantin. Wah, kakak jadi penasaran. Lihat yuk. Ayo. Penasaran. Ayo, sayang. Thank you.
Aku bakalan bikin Andini keluar dari kamarnya. Setelah itu semua rencana gue akan berjalan dengan lancar. Lela. Din, kakak mau bicara dengan kamu. Temui kakak di gudang belakang. Kok Kak Laila minta ketemuannya di gudang belakang sih? Nak Laila, tadi Bibi udah ke masjid. Semuanya udah beres kok buat akad nikah. Makasih ya, Bi. Nak, kamu gak apa-apa kan? Oh, emang saya kenapa? Saya segeran kan? Saya mau lihat Andini. Andini katanya kelihatan cantik banget pakai baju pengantin. Jono, ini mandi dulu. Ah, ntar aja, Bi. Aku mau nemenin Kak Laila. Menemuin Kak Andini. Yang cantik itu loh. Okay. Ya udah. Kakak, Kak Laila. Kak, Kak Laila, kemana sih? Andini gak ada di kamarnya, Ma. Gimana bisa begitu, Laila? Ini kan acaranya mau berlangsung, keluarganya Dava nunggu. Coba itu Bi lihat. Mereka lagi ketawa-tawa. Jangan-jangan, Bu, ada hubungannya dengan hilangnya Nak Andini. Kamu lepasin, kalau gak saya akan teriak kenceng-kencengnya. Teriak! Teriak aja yang kenceng. Hah? Percuma, karena apa? Karena gak ada satu orang pun yang bisa dengerin kamu. Tolong! Yang tak mampu.